selalu semalam Ustaz dah cakap pasal hubungan muslim-muslimat dan kepentingan jaga maruah kami di Australia mungkin sama di Malaysia. Kami harus kerjasama perempuan yang bukan haram. Kami harus kerjasama mungkin. Memang iman kami digoncang, mudah digoncang. Ini lelaki je ni? Mana buat tu? Aku cakap malam. Memang mudah digoncang. Pada masa yang sama, saya mau tunjuk contoh baik bagi kaum muslim kepada mereka. Kerja keras, akhlak hormat, akhlak dan hormat dan lain-lain. Jadi susah atau impossible kalau tak pandang lagi bergaul tiap-tiap hari. Itu nasihat. Dia memang, perempuan dia memang hebat. Memang Nabi disebut, kata Nabi di dalam hadis. Ma ra'aitu min ihdakun atau ma ra'aitu ahadan adhaba li hubbir rajulil hazim min ihdakun. Aku tak pernah tengok, kata Nabi SAW, aku tak pernah tengok manusia yang mampu mencairkan hati seorang lelaki ar-rajul al-hazim, lelaki yang kapur perkasa kuat. Ini kata-kata lelaki yang kuat, maksudnya lelaki yang kuat apa? Daripada kalian wahai para wanita. Cuba tengok lah. Tengok apa ni, bila pergi shopping, beli barang untuk lelaki dia tu, dia boleh bila besar. Besar. Bini dia ada yang beli kata abang, beli beg tangan. Lelaki dia kata, ambil lah. Dua malu, ambil lah. Lelaki dia puatok bayar, bawa beg tangan gini. Dia puatok bayar, bini dia pilih kasut tiga, nampak lah sama dengan dua besar. Maknanya hebatnya dia halu tu lagu tu. Cuba-cuba semua lelaki, hampir beli tak? Hampir beli. Yang lain, ini pandangan daripada perempuan yang lain. Ha, sahabat-sahabat sekalian, ini sebutan Nabi SAW dalam hadis. Maknanya mudah emosi lelaki terganggu dengan wanita. Sebab itu kata Nabi di dalam hadis, tidaklah aku meninggalkan kepada kamu fitnah yang lebih besar. Ha, setelah kewafatanku daripada fitnah, antaranya fitnah wanita. Wanita. Bukan maksud wanita itu jahat ke apa ke, tetapi penampilan mereka, gaya mereka bercakap dan sebagainya. Dan kalau boleh, menggoncangkan iman. Jadi sama dia ada yang mengaku. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, maksud saya semalam ni, saya bercakap pasal kita cuba budayakan suasana berhijab, suasana kurangkan dari sudut, bukan, wujudkan sedikit perantara antara muamalah kita dengan seorang wanita. Kalau kita perlu bekerja sama, wujudkan satu suasana yang Islami, yang syar'i. Sebab memang kita tak nafikan dalam kelas apa semua ni bercampur lagi dah perempuan. Kita mulakan dengan membudayakan dalam diri kita dulu, kemudian sahabat-sahabat kita yang faham, dan kemudian seterusnya bagi para wanita apabila mereka faham, lelaki apabila faham, kita boleh jadikan budaya orang Islam. Masalahnya kita yang tak membudayakan. Masalahnya kita yang membawa kepada pengiktirafan budaya-budaya yang seperti ini. Budaya-budaya orang non-muslim di sini. Kita yang membantu mengiktiraf. Kenapa? Mengapa bila kita nak solat mereka menerima? Kita, oh tak apa, solat apa, wa islam, silam, silam. Kami tak kacau apa. Macam tu juga dalam isu-isu yang seperti ini. Kita kena menampakkan ini budaya kami. Bukan pasal budaya, ini pasal agama. Sebab kami nak jaga hak dia. Jadi perbincangan yang perlu ada, perbincangan yang mana ada batasannya, dia tak boleh berlebih-lebih. Ini pembincangan apa? Sampai SMS, apa ni, makit pagi, makit tidur, lagi makit makan apa pagi, yang tu bukan luar tajuk tu. Makan apa, tak lagi, ya, sihat dah hari ni, kemudian satu lagi lebih mana. Jadi hal-hal yang seperti ini, benda-benda ni dia membawa kepada penyakit hati. Sebab tu Nabi Allah sebut dalam Al-Quran tentang apa ni, tanyin kepada isteri-isteri Nabi yang bercakap, mengindahkan suara mereka. Bukan pasal ini, pasal lelaki-lelaki yang ada penyakit di dalam hati mereka, dia akan berfikiran lain. Kadang-kadang perempuan itu suara dia memang dah jenis lembut. Jadi lelaki ini dia jadi perasan lebih. Dia perasan dia hari dia bersikap anggul tu. Anggul pun yang paling elok dalam Yuki pun ni lah. Jadi itu masalah dia. Dia puasa suara dia kata. Jadi dia puasa perempuan tu tercakap dengan dia, tertegur pada dia puasa suara. Jadi tu ni kaum ibu ni kena faham dia. Jadi ini satu kelemahan bagi lelaki dan memang satu dugaan bagi lelaki. Sebab tu kita memang kena tunjuk akhlak yang baik. Bukan kena tunjuk akhlak yang baik kerana mereka adalah wanita, tidak. Kita tunjuk akhlak yang baik kerana kita lakukan dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak yang baik ini
perlu dipraktikkan oleh orang selain daripada kita. Bagaimana cara kita nak menegur mereka? Kita mulakan dengan negeri kita, kita mulakan dengan sahabat-sahabat kita. Dan jangan terlalu agresif untuk menyalahkan orang. Ni dah pergi tengok tu, balik-balik besok-besok main. Ni dia ada haram ni. Nak masuk tapi jangan boleh dengan orang. Benda ni perlu kepada ilmu pengetahuan. Berikan ilmu kepada mereka, berikan sebab-sebab yang mana asasnya adalah syariat. Ini Islam tak bagi. Ini garis panduan kita. Bukan kita kata nampak keras, kita yang didik, kita yang ajak. Kalau kita tak mulakan, siapa nak mula? Kita yang kena memulakan hari ini. Jadi saya rasa cukup, saya akan